Hai hai, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Sehabis libur lebaran, pastinya kita semua balik lagi ya ke aktivitas biasanya. Nah, kali ini Dapur Mukbang mau berbagi resep dari olahan ikan mas. Ini rasanya super sedap banget deh. Yuk kita lanjut eksekusi. Jangan lupa ditonton videonya sampai selesai ya teman-teman. Pertama kita siapkan 2 ekor ikan mas yang sudah dipotong 2 ya teman-teman, kemudian diberi garam secukupnya dan juga diberi perasan jeruk nipis. Kemudian kita ratakan ke seluruh permukaan ikan. Jangan lupa ikannya kita balik ya, dan sisi satunya kita beri garam lagi dan beri perasan jeruk nipis lagi. Kita ratakan ke seluruh permukaan ikan supaya rasanya meresap sempurna ya, dan kemudian ini kita sisihkan dulu ya. Lanjut, kita potong 4 lonjor kacang panjang. Untuk besar potongannya itu disesuaikan dengan selera saja ya teman-teman. Nah seperti ini mau aku cuci. Lanjut kita siapkan untuk bumbu halus ikannya ya. 3 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, jahe, 2 ruas kunyit, setengah saset terasi ABC, 1 butir kemiri yang sudah disangrai, dan juga 3 buah cabai merah besar yang sudah dibuang bijinya ya. Ini kita haluskan. Panaskan minyak di wajan. Lanjut tumis bumbu halus tadi ya teman-teman. Ini kita tumis sampai bumbunya tanak, sampai bumbunya matang ya teman-teman. Beri 1 batang sereh yang sudah digeprek dan 2 lembar daun salam. Ini bumbunya benar-benar wajib kita tumis sampai tanar dan matang ya teman-teman, karena ini rahasia supaya makanan jadi enak. Setelah bumbu matang, ini aku beri tambahan sekitar 7 buah cabai rawit dan juga kacang panjang yang sudah dipotong dan sudah dibersihkan ya. Jangan lupa beri garam, kaldu ayam, gula pasir dan juga lada bubuk secukupnya ya. Kemudian ini diaduk sampai merata. Nah, setelah tercampur rata, lalu kita beri air sekitar 450 ml. Atau banyaknya air bisa disesuaikan saja dengan selera ya, teman-teman. Kemudian diaduk sampai merata dan tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, masukkan 1 saset santan instan. Kemudian aduk terus ya teman-teman, aduk terus supaya santannya tidak pecah ya. Setelah mendidih, kita masukkan ikan mas. Nah, ini kuahnya kita guyur-guyur ke permukaan ikannya ya, supaya meresap ke semua permukaan ikan. Jangan lupa dibalik ya, teman-teman, supaya matangnya merata, supaya bumbunya meresap dengan sempurna.
Ini sudah matang nih. Kuahnya sudah menyusut dan juga sudah kental. Apinya bisa kita matikan ya teman-teman. Kalau sudah matang, ini rasanya juga sudah sempurna, rasanya sudah pas. Nah, ini dia gulai ikan masnya. Ini wangi banget loh teman-teman. Ini rasanya sedap banget deh. Enak banget pokoknya. Ini kuahnya gurih banget, terus meresap sempurna ke lapisan daging ikannya. Suami di rumah sampai kalap ini makannya teman-teman. Semoga resepnya menginspirasi ya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Bye!